Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan pula berkenaan dengan drama Hello Jodoh yang ditayangkan di TV3 mulai 17 Mei 2024 yang lalu. Hello Jodoh ni dibintangi oleh pelakon hebat seperti Rina Diana, kita ada Syahrul Izzani dan juga Fendi Bakri. Drama berkonsep komedi romantik ni menarik perhatian penonton untuk menonton di saluran TV3. Waktu tayangannya adalah pada setiap hari Khamis hingga Sabtu jam 9 malam dan ia merupakan karya arahan Azmi Muhammad Hatta dan juga skripnya ditulis oleh Amin Syakib dan juga Anis Sahuri. Sinopsis Hello Jodoh ini mengisahkan tentang Rita, seorang gadis yang bercita-cita ingin menjadi DJ radio tetapi dia terpaksa menangguhkan hasratnya dan bekerja sebagai customer service di sebuah syarikat aplikasi yang bernama Hello Jodoh. Dari situ dia dipertemukan dengan Iskandar, kawannya, membantu dirinya memahami konsep pekerjaannya dan membantu dia bekerja di syarikat tersebut. Tugas mereka adalah membantu pasangan-pasangan yang bercinta menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kemudian Zack ni pula ada seorang influencer yang terkenal dan tiba-tiba dia jatuh cinta dengan Rita bila kali pertama mereka berjumpa. Hubungan mereka makin rapat selepas itu. Zack sebab dia nak kenal dengan Rita lebih dalam, jadi Zack tawar diri untuk jadi duta untuk aplikasi tersebut. Tapi persoalannya, Zack dan Iskandar sama-sama menyukai Rita. Apakah pilihan Rita selepas itu? Kalau korang nak tahu, kenalah tengok drama Hello Jodoh ini di saluran TV3. Baiklah, itu saja untuk perkongsian kali ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini untuk konten-konten menarik selepas ini. Terima kasih.